Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fajar Utaka. Pada kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat mainan bocil. Nah, ini bahannya dari limbah plastik gelas. Nah, jadi ini saya akan potong. Jadi kita ambil bagian atas dari gelas plastik ini. Setelah terpotong seperti ini, tinggal kita rapikan dengan cara kita potong bagian pinggirnya. Dan hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita buat 4 ring dari botol atau dari gelas plastik. Setelah itu kita gunakan tutup botol yang kita double. Jadi tutup botolnya 2 dan kita bolongin di bagian pinggirnya 4 dan tengah 1. Jadi totalnya ada 5 lubang seperti ini. Setelah itu kita gunakan tusuk sate atau lidi. Dan juga ini sebagai penutup. Ini adalah manik-manik atau mute yang biasa buat kalung. Nah, jadi kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita beri lem. Untuk kita tempelkan. Lalu kita perkuat dengan menggunakan lem Korea. Jadi kita tempelkan. Agar dia lebih kuat, kita teteskan lem Korea. Lalu untuk ringnya kita potong. Dan kita lancipkan untuk bagian ujungnya. Nah, seperti ini. Untuk yang ketiganya juga kita buat yang sama. Setelah kita potong seperti ini, tinggal kita masukkan di lubang yang kita sudah siapkan. Kira-kira seperti ini. Lalu kita masukkan lagi. Kita buat 4. Oke.
Kira-kira seperti ini hasilnya. Tinggal kita perkuat dengan menggunakan lem. Lalu untuk yang bagian belakang juga kita kasih lem. Sini, ini sudah cukup kuat teman-teman. Kita akan mencoba untuk membuat kincir. Untuk pegangannya kita gunakan botol. Nah, jadi botol ini kita lubangi bagian tutupnya. Kita gunakan gunting. Lalu kita gunakan stick balon dan kita masukkan. Setelah itu kita beri lem. Kita beri lem di bagian dalam. Dan di bagian luarnya juga kita kasih. Agar lebih kuat. Setelah kita beri lem, hasilnya seperti ini. Dan tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk labelnya kita potong. Nah, nanti ini kita akan isi air untuk tahanan. Ini teman-teman botolnya, tinggal kita isi air. Setelah itu kita tutup dengan yang tadi kita buat dari stick balon. Kita masukkan. Nah, dia akan berputar seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya bagaimana cara membuat kincir angin dari barang-barang bekas. Nah, di sini saya menggunakan bekas gelas plastik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.